yang menarik di episode kali ini, kita akan membahas sebuah sosok senapan yang peredarannya hanya ada di 3 negara. Dan beruntungnya, Indonesia adalah salah satu di antaranya. Keren kan guys? Oke guys, kita saksikan bersama Garter 300. Sebuah wilayah kepulauan yang tergolong maju dan aktif berperan serta dalam dunia teknologi olahraga menembak dengan senapan angin sebagai sarana. Taiwan kali ini menorehkan prestasi gemilangnya. Taiwan yang sejak awal terkenal eksis sebagai distributor bahan-bahan dasar perangkat dalam perakitan dan pembentukan sebuah senapan, kali ini Taiwan berani tampil dengan karya ciptaannya. Bentuk senapan berteknologi apik karya Taiwan ini tercitrakan oleh sebuah perangkat penunjang bidang olahraga menembak yang diberi nama Garter 300. Garter 300 ini diketahui merupakan sebuah karya khusus asal Taiwan dengan keistimewaannya yakni hanya beredar di 3 negara di dunia. Keistimewaan yang dikelola oleh pabrikan asal Taiwan ini mencakup ketentuan pada ukuran kaliber pada senapan, juga satuan besaran energi kinetik dalam satuan joule, yang menjadikan 3 negara termasuk Indonesia di dalamnya mendapatkan ruang khusus di hati pabrikan senapan asal Taiwan. Lain ladang, lain belalang. Sebuah untaian peribahasa yang pas untuk peredaran senapan kali ini. Tercitrakan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh pabrikan senapan, pabrikan Garter 300 mengikuti aturan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara sebagai pengguna. Indonesia sebagai salah satu penerima Garter 300 asal Taiwan mendapatkan spesifikasi khusus berupa senapan yang sudah berkaliber 4,5 mm dengan 38 joule sebagai besaran energi kinetiknya dan dengan kemampuan lesatan peluru yang mencapai 1100 fps dengan menggunakan peluru seberat 0,69 gram atau 10,5 dalam satuan grain. Taiwan yang merupakan wilayah kepulauan di Samudra Pasifik dengan wilayahnya yang terhitung seluas 35.801 km persegi menciptakan senapan angin berkelas dengan 72 cm sebagai panjang totalnya. Senapan dengan bentuk yang sederhana, dengan berat totalnya sebesar 2,38 kg, menjadikan Garter 300 merupakan senapan angin sebagai perangkat olahraga yang terhitung ringan. Senapan dengan panjang laras 61 cm dan dengan sistem single shotnya, kali ini Garter 300
membuktikan sebagai sosok sebuah senapan angin asal Asia Timur dengan kemampuan akurasi yang tak mengecewakan. Senapan dengan sistem pemampatan udara sebagai daya. Garter 300 dilengkapi tabung penyimpanan udara berkapasitas 490 cc dengan bentuk tabung botol besar dan mampu menahan tekanan hingga 200 bar atau setara dengan 2900 psi. Tak hanya itu, ketersediaan fasilitas setelan power pada senapan yang dapat dioperasikan secara sederhana, bedil asal Asia Timur kali ini dianggap sangat memudahkan bagi para penggunanya. Kembali Asia tampil dengan gaya dan kemampuannya, menjadikan Garter 300 sebagai wakil benua dari Timur Asia. Garter 300 senapan elegan karya Asia, istimewa dan pas untuk Anda. Indonesia kebagian juga ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye.